Satu, satu. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Wow. Ini lampunya nggak nyala? Ini nggak nyala kan? Oh nggak tahu ya. Lah, kok di sini enak banget sih ada bantal gini? Tuh, ini bisa sambil tiduran apa gimana sih? Ini sistemnya? Oh bisa sambil buat tiduran gitu ya? Banget ya? Ya Allah. Oh mau tidur di sini nggak apa-apa? Emang nggak dimarahin tuh? Kakak yang tanggung jawab ya? Oh gitu ya? Ini kan kayak rumah gitu ya kafenya ya? Jadi kayak nyaman banget gitu kan? Tuh, duduk juga nyaman banget ya? Apalagi ditemenin dua bidadari kan? Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai... Allah. Ini lagi pada... Kenapa? Enggak habis makanya. Oh belum habis aja. Oh gitu cewek mak. Pantesan makan kalau makan lama ya. Iya makan jadi ditemenin sama HP gitu. Oh makan ditemenin sama HP, bukan sama ayang ya? Enggak, itu ayang. Oh. Ayangnya belum habis itu masih ada. Ini lagi apa sih? Kalian saudara apa gimana? Enggak ya? Oh ini bisa coklat gitu. Apa ini? Oh, ini coklat. Oh iya, outfitnya. Namanya. Aku ini duduk di sini enggak apa-apa. Soalnya ini enak banget ya. Tapi enggak ada bandal guling aja sih satu. Kalau ada bandal guling enak. Bandal gulingnya enggak ada ya? Tuh. Ini yang aku mau berisik-berisik di sini boleh enggak sih? Mau nyanyi gitu. Oh no. Soalnya aku nanti mau ikutan lomba gitu. Agustusan? Wow. 17 Agustus aku mau nyanyi di kecamatan. Ya kecamatan semua kecamatan. Lah Kakak, nanti di kecamatan. Lah, di kecamatan Kakak juga aku nyanyi nanti. Ini bandal apa sih? Bandal sulap apa gimana? Kurang tahu. Oh. Aku ada surprise. Surprise-nya apa? Iya, yeah, harusnya kasih ini ya. Tuh. Kok ini bisa digambar gini ya? Soalnya kebetulan aku itu pelukis sebenarnya. Aku baru. Ya baru enggak ya? Ini buat kamu. Aku sebenarnya pelukis bukan penyanyi. Cuman ya ini dipaksa buat nyanyi. Jadi ya udah terpaksa. Aku terpaksa gitu. Aku menyanyi walau bukan padamu datanglah wow. Enak ya? Lucu aja. Ya? Emang aku tuh biasa ini penghibur gitu, tapi bukan laki-laki penghibur ya. Kalian berdua ini gimana sih? Enggak ngobrolnya di HP apa gimana? Chattingannya? Oh enggak juga. Oh gitu ya? Tuh sayanya enggak tahu ya. Lagu yang lagi viral ada lagu Tok Tok. Yang mana yang lagi viral? Apa lagu yang lagi viral tau? Lagu TikTok. Iya lagu TikTok. Kita anak TikTok kan? Iya. Oh enggak juga ya? Apa lagu yang lagi viral? Apa kayak gimana? Ya aku minta contohnya gitu biar aku mau nyanyi yang pop gitu. Pinky pop yang apa ya? Pop. K-pop tuh Korea gitu ya? Kincana. Wow.
jangan gitu. Yang oke ya. Jangan ketawa dulu. Lucu aja. Oh, lucu aja. Konnichiwa. Sayonara. Duh, saya apa jadi ini ya. Tapi enggak apa-apa kan, aku menghibur di sini ya. Kak, kenapa? Capek ya, jadi nanti ya butuh sandaran nih. Enggak ada sandaran. Aduh. Aku harus maksimal mungkin, soalnya aku diutus dari bapakku. Ya, kamu harus nyanyi kayak gitu. Makanya aku lagi sekarang tes mental kemana-mana. Hah? Apa? Mirip temennya. Oh, mirip temennya siapa? Iya. Temennya apa temennya? Temen gebetan lah. Oh, kan mantan. Aduh, nanti gamon lagi. Iya, harus gamon. Aduh, gamon kayaknya kakak. Aduh. Masa sih? Jangan-jangan saya mantan kamu? Bruh. Masya Allah. Konnichiwa. Sayonara. Koci. Sayonara. Katanya yang K-pop itu kan Korea kan bahasanya? Apa Jepang itu? Korea? Korea apa Jepang? Korea. Oh, Korea. Aku mau nyanyi ini aja deh. Enaknya nyanyi apa ya? Jadi sambil makan aja, anggap aja aku lagi live musik gitu, ya kan? Kok aku hitam semua ya? Dari atas sampai bawah. Yang penting masa depannya jangan hitam. Cerah kan ya? Cerah. Cerah tuh. Ini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi lihat apa sih, Kak? Lagi lihat foto tadi. Oh, kita kapan foto? Nanti kapan-kapan. Kapan-kapan nih? Tapi aku enggak mau foto di sini. Terus di mana? Background biru. Aku berkata di sendu dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah. Kakak senyum-senyumnya aja sih. Ini mantan kamu ada di sini. Gitu dong. Kenapa sih? Oh, nanti ngechat mana gambar. Iya, nanti gambar Kak, kasihan Kak. Oh, gitu ya. Gimana enggak apa kalau misalkan orang satu blok? Oh, satu blok. Dekat-dekatan enggak. Ya iya, itu ya benar gamon. Ngapain juga kok? Iya, satu blok ya, sering ketemu ya. Masa sih udah apa nih? Udah juga jenjang serius apa gimana? Enggak. Aka mau aku ajakin enggak? Besok free enggak? Besok? Iya. Yeah. Iya, hari Jumat free enggak? Hari Jumat. Kenapa gitu? Aku mau ngajakin kakaknya. KUA. Boleh. Aku lama suka dia. Dia yang manis di congkak. Wah, ternyata kakak suka yang sacet-sacet gitu ya. Iya. Oh. Jelas. Kita gak perlu nanti-nanti gitu. Kita butuh kepastian. Widih. Iya. Dengar tuh mantan. Aduh, direkam dulu. Oh iya. Iya, harusnya kakak video saya aja. Nanti kakak kirim tuh. Update status kayak gitu. Dengar tuh mantan. Cewek itu butuh kepastian. Ya udah, aku mau nyanyi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا بهجة
kita dunia ya nafhata rahman ya bahjata dunia ya nafhata rahman bi maulidil hadi qad da'atil akwan bi maulidil hadi qad da'atil akwan ya bahjata dunia ya nafhata rahman ya bahjata dunia ya nafhata يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة تمت بك النكمة يا منة الديان تمت بك النكمة يا منة الديان يا سيد السادة خيرات يا سيد السادة يا صاحب الخيرات قد جئت بالآية يا نسخة الفرقان قد جئت بالآية يا نسخة Alhamdulillah. Kenapa? Bagus. Oh, bagus ya. Masya Allah, tabarakallah. Namanya siapa sih, Kak? Ah iya, saya tuh belum nanyain nama ya. Kan tak kenal maka tak sayang, kan? Iya. Oh, enggak gitu ya? Oh, percaya enggak? Kalau aku nggak percaya sih sama kata-kata itu. Iya, soalnya kan aku belum kenal udah sayang. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu. Namanya siapa, Kak? Iya. Dea. Dea? Kakaknya? Alfi. Oh, ini Dea, ini Alfi. Ya. Dea tuh apa kepanjangan? Dea Murajija. Bukan ini, dia tuh dianugerahkan untukku maksudnya. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helaan nafasmu. Aku enggak romantis, maaf aku enggak. Alfi. Alfi siapa? Alfi Alfi. Panjang banget ya. Wow. Alfi. Alfi Anti Zumro. Saya harus hafal ini buat ijab kabul. Masyaallah. Oh, gitu. Emang kakak kalau itu
Minta maharnya apa? Maharnya apa jadi? Oh enggak, oh kayak gitu. Yang sederhana aja. Apa? Contohnya? Itu sih enggak. Yang penting enggak memberatkan laki-laki gitu ya. Oh kayak gitu. Senyum-senyum aja dari tadi kakak. Berasa lihat mantan apa gimana? Mantan tersayang. Kakak, ini bisa nyanyi? Enggak sih, enggak bisa nyanyi. Cuma kan waktu acara kampus itu saya ditunjuk sebagai ditunjuk apa tuh? Buat nyanyi. Nemenin talent nyanyi. Oh, berarti kakaknya ikut nyanyi? Bukan talent, gue star. Oh, gue star. Iya. Berarti nyanyi kakaknya nyanyi. Ya? Wih, dia nyanyi apa? Kalau selawatan-selawatan gitu bisa? Selawatan-selawatan bisa-bisa dikit. Bisa. Masa enggak bisa sih? Bisa kakaknya bisa? Iya, bisa. Bisa. Gimana kalau kita selawatan bareng? Kenapa? Wede. Wede, udah ditantang. Selawatan tuh adem. Masya Allah. Oh, kayak gitu ya. Lebih adem aja ya? Langsung keinget akhirat tadi. Akhirat gak tuh. Iya. Apa kakak, selawatan apa? Kakak biasanya apa? Rabbul khalaq tahmin tahu ini terang ini dunia wih bisa. Ayo kita cetel musiknya ya. Oke. Okay. Kita bareng-bareng oke? Okay? Tapi enggak tahu liriknya. Ada lihat aja di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baitul Ma'mur, sunnah imam,
Ayo kakak ikutan. Cupu ternyata suhu. Gitu ya kata-katanya ya. Masya Allah. Nanti lombanya sama kakak aja deh majunya. Waduh. Iya nggak sih? Waduh. Ya kan biar berduet gitu ya. Tapi di desa kakak ada lomba nanti. Ada lomba. Lombaan nggak? Ada. Aku mau ikutan boleh nggak sih? Boleh. Barangkali ada lomba dapetin hati kamu gitu. Apa? Kenapa? Dientengin aja ya. Kan kita harus bekerja sama biar enteng. Oh, iya betul. Kalau sendirian berat. Berat sendirian. Alfi. Alfi. Alfi Laila. Bukan. Alfi. Alfianti. Alfianti. Alfi itu 1000 ya. Artinya. Iya. Iya. Alfi itu apa? 1000 artinya. 1000. Iya. Alfi Laila 1000 malam. Alfi Laila. Emang kakak nggak tahu nama? Enggak. Oh nggak tahu ya? Saya tahunya cuma kalau saya kan lahir di bulan April ya. Oh. Gitu. Terus kalau yang itu kita aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan di Zumroh itu aku lahir di hari Jumat. Oh Jumat, gitu ya? Iya. Oh, kayak gitu. Masya Allah. Aku mau nyanyi lagu ini. Oi kakak berbaju putih, napa kakak duduk di sini? Lebih baik kita ke rumah mami, minta restu untuk nikah nanti. Ngarang dulu itu. Tapi emang seneng gitu ya kalau ngedengerin selawat gitu ya. Adem. Lebih adem gitu ya. Enak gitu kan. Masya Allah bisa. Suka selawatan juga? Kadang kan misalkan ada FYP di TikTok aja suka oh, ikutan gitu. Gitu. Oh gitu ya. Masya mantun warga ilmu. Pernah lewat gak? Enggak. Masa? Enggak. Itu kan biasa lewat. Il kalam lakanya benu alhanya. Enggak. Masa gak lewat juga? Enggak. Ya salam. Yang lewat kakak FTP-nya yang mana? Lagu yang mana? Yang apa ya? Banyak pokoknya tapi yang itu enggak lewat. Oh, yang itu nggak lewat. Kalau jalan lewat toilet itu di mana sih? Oh itu lavatory emang artinya toilet. Jalannya ke situ ya? Aku jalan apa? Jalan ke toilet. Kemana? Jalan ke toilet kemana sih? Nggak tahu. Jalan ke hatimu kemana? Eh kakak udah ini udah lama? Enggak sih. Cantiknya.
ada sholawatan ya? Iya. Kita request. Request sholawatan lagi. Bukan. Oh, bukan request apa? Ngaji. Kenapa requestnya ngaji? Ya boleh-boleh aja sih. Kakak suka ini ya, suka kayak lihat misal ada pengajian gitu. Ya. Pengajian. Suka nggak? Pengajian kan biasanya ada hadrohnya gitu. Oh iya. Kan pengajian terakhir kan? Terakhir kemarin. Oh terakhir kemarin. Lihat pengajian. Bukan pengajian ya, sholawatan. Oh sholawatan. Kirain pengajian. Kalau pengajian kan biasanya tuh susunan acara ada yang ngajinya juga gitu, kayak gitu kan? Oh murotal gitu ya. Surat apa ini? Apa aja ya? Aku coba ya. Juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Iya udah pas belum? Udah pas apa ya? Udah cocok belum kak kira-kira kalau jadi imam kak? Cocok. Cocok banget. Cocok. Oh? Ini mendukung gitu ya? Iya aku mendukung. Oh. Karena dia lagi jomblo. Oh kayak gitu ya? Pas. Oh pas. Kamu ada yang ngajak ini? Enggak. Oh pas banget ya? Enggak. Enggak salah lagi apa gimana? Enggak salah lagi. Sudahlah, jangan bahas itu. Jangan bahas apa? Jangan bahas masalah jomblo-jomblo kan. Oh, kayak gitu. Kuliah apa gimana? Iya, kuliah. Kuliah juga. Kerja. Oh, beda. Iya. Kayak kirain tuh teman itu gitu, ya, kampus. Teman rumah. Teman rumah. Oh, semester berapa? Mau semester 5. Mau semester 5. Kakaknya kerja udah lama. Ini satu angkatan apa gimana sih tadi? Iya, satu angkatan. Oh, cuman kakaknya kerja ya. Yang ininya kuliah. Ya. Kayak gitu. Saya juga kuliah. Kuliah subuh. Kultum cuman 7 menit doang. Kakak nanti kan habis kuliah kuliah kan nanti skripsi ya. Terus habis skripsi resepsi. Resepsi nanti dulu deh, buru-buru ditahan, sabar. Kalau berusaha kayak gitu, saya mau kerja dulu. No gitu. Kakak, kalau kerja capek, mending aku nafkain aja.
Iya, kalau kerja kan capek kayaknya. Mending enak dina. Apa? Iya ya. Gas. Kamu jangan bilang gas aja orang mah. Ini kayaknya mendorong banget. Iya, aku mendorong banget. Ini aku mendorong banget sih. Tiba. Demi temen mensupport. Iya, kamu tuh harus mensupport punya temen seperti aku. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah harus bersyukur. Iya. Tapi kakak kalau dilihatnya tuh kayak Imas. Oh no. Imas ya? Imas ya Allah cantiknya. Aduh mau pingsan. Kenapa mau pingsan? Gak kuat gitu ya? Iya gak kuat. Oh. Kuat banget soalnya. Kita bertiga aja biar kuat. Punya Instagram gak? Punya. Apa namanya? Apa ya? Tahu aja itu. Apa ya? Emang susah ya? Enggak sih. Emang bener kakak sih kayak orang susah gitu susah dilupain? Bruh. Aduh jadi pede nih. Apa namanya IG-nya? Namanya Alfi. Alfie underscore V. Kakaknya? Dea JZH. Dea JZH. Itu underscore-nya? 3 kali. Oh, 3 kali ya? Makanya panjang itu ya? Ini temennya di bawah boleh gak? Boleh, yuk. Iya, iya kesannya. Yuk. Ayo kakak. Nanti aku balikin lagi. Iya, dibalikin juga nggak apa-apa kak. Kita mau jalan-jalan sore dulu. Iya boleh. Nggak apa-apa tak? Ayo. Jangan. Ayo kakak. Ayo kak. Jangan. Nanti aku balikin lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa di bawah. Ayo kak. Ayo kakak. No. Kakak sebenarnya mau tapi malu. Enggak. Masa? Enggak sih menghargai teman saya karena ini baru pertama kali kita ketemu lagi. Oh, gitu. Iya. Oh ya udah, saya juga menghargai. Aku mau ke situ dulu. Okay. Iya, mending aku nanti ke sini lagi. Iya, boleh. Gitu ya. Okay. Ya udah. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.